Okey, so ada orang tanya macam mana kita nak monitor progress ayam kita. Ayam tu elok ke, ada masalah ke, sakit ke, perform ke. So salah satu cara yang kita nak buat, nak monitor selain kita tengok ayam ni, adalah kita timbang ayam. Okey, kalau kita tengok, biasanya kita akan timbang ayam. Ayam umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari dan 32 hari kita akan timbang ayam. Dan kita timbang tu sebab kita nak tengok ayam ni dia capai tak target. So, kita tengok berapa berat? 400. So lebih kurang 400. 398. 398 dalam 400 gram. Okey, kalau kita tengok ayam ni untuk hari 14, tapi kita baru timbang petang lah. Lepas kita timbang pagi esok lah. Tapi kita tengok berat dia tak capai sikit matlamat yang dia punya tu. So kita kena tengok ayam ni sihat ke tak, macam mana, apa vitamin yang kita nak bawa kat dia supaya kita boleh catch up balik masa umur 21 hari nanti. Jadi sebab tu kita belah yang kita nak kena monitor keadaan ayam dalam reban, tengok bagi dia berat okey, fizikal dia okey, barulah nanti kalau kita ayam makan ni dia convert jadi daging, barulah kita belayang boleh nak dapat profit. Okey, itu sebab bila kita belayang, make sure kita monitor progress ayam kita. Okey, assalamualaikum. Sudah.